Salam berkaitan. Mohon berkaitan. Jadi saya mau tanya nih sama kamu, gimana caranya biar hati afalnya Allah, perbuatan Allah, ya, asmanya Allah, ya, dan kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Kedua, kita harus suka baca Al-Quran Al-Karim, ya, yakin kepada ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Karena kalau kita nggak yakin kepada ayat-ayat Allah, tempat di neraka, amin. Hari ini aku istirahat bekerja. Besok insya Allah aku dapat uang lagi, Allah kasih. Jadi baik sangka ini menghibur hati, menghibur diri agar kita tambah yakin kepada Allah. Nah, disinilah kalau ini benar-benar diasah akan seperti pisau yang tadinya tumpul menjadi tajam. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.